Halo rekan-rekan semuanya, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan kembali mengulas atau melakukan follow up ya berkaitan dengan core mining ataupun juga dengan airdrop core, yaitu adalah tentang OpenX atau OX ya. Ini cukup mantap sekali karena di sini untuk OpenX sendiri adalah salah satu airdrop yang bergerak di dalam aplikasi core ya dan juga jaringan core. Kemudian untuk OpenX ini saya rasa ini adalah semacam exchange sendiri ya rekan-rekan. Nah, bagi rekan-rekan yang masih belum mendownload daripada aplikasi Core Mining ya rekan-rekan tinggal di download saja ya, linknya ada dalam kolom deskripsi. Kemudian setelah rekan-rekan sudah melakukan pendaftaran dan pendownloadan untuk aplikasi Core, langkah berikutnya adalah rekan-rekan itu klik yang bagian proyek di sini ya. Kemudian langkah berikutnya adalah rekan-rekan tinggal tambahkan proyek ya, di sini ada keterangan tambahkan proyek. Nanti rekan-rekan tinggal ditambahkan saja untuk proyek-proyek ya, yaitu ada tiga proyek. Yang pertama itu ada OpenX, kemudian juga ada TCA, kemudian juga ada TCB dan TCC. Yang paling penting adalah rekan-rekan tambahkan yang OpenX di sini ya. Setelah sudah tertambahkan ya, nanti rekan-rekan tinggal perlu lakukan klaim setiap 24 jam sekali ya. Cara untuk melakukan pengklaimannya adalah klik yang bagian airdrop. Kemudian rekan-rekan tinggal perlu diklaim di bagian sini ya, secara otomatis nanti akan terklaim. Dan untuk daripada hasil pengklaiman rekan-rekan itu bisa dilihat di dalam menu wallet yang ada di sini. Nah, di sini juga ada fitur wallet. Kemudian di sini rekan-rekan tinggal dicek untuk saldo OpenX rekan-rekan masing-masing ya. Kumpulkan token OX sebanyak-banyaknya sebelum nanti akan listing ke bursa, karena proyek ini sangat jelas sekali ya. Nah, kita juga bisa melihat untuk daripada OpenX di sini itu juga ada informasi tentang tanggal listing. Nah, penarikan koin akan diizinkan dan diperkirakan sekitar kurang lebih tanggal 20 Maret ya 2024. Jadi rekan-rekan masih ada kesempatan untuk melakukan mining daripada OpenX sebanyak-banyaknya ya, tinggal diklaim-klaim saja. Dan sekali lagi untuk project core ini gratis ya 100%, kemudian juga sudah listing, dulu sempat listing dengan harga cukup mahal ya, bahkan mencapai 14 dolar. Ini adalah koin mahal, saya rasa ini sangat wajib rekan-rekan amankan. Kemudian di sini juga project OpenX itu juga sangat jelas sekali ya. Nah, di sini OpenX Revolution Trading Protocol. Kemudian di sini juga ada saluran Twitter ya, dan juga ada website OpenX. Nah, ini adalah cryptocurrency market exchange server ya. Nah, di sini kita juga bisa melihat rekan-rekan, ini adalah project exchange. Sekali lagi ini sangat mantap sekali ya, dan juga ada fitur decentral exchange kedepannya. Sekali lagi di sini rekan-rekan tinggal disikat saja ya untuk project yang OpenX ini. Kemudian untuk daripada OpenX ya, ini juga sempat admin bahas dalam channel Telegram admin, juga di sini juga banyak sekali yang memberitakan atau viral di dalam grup-grup Twitter ataupun grup-grup Telegram ya, airdrop hunter. Untuk daripada informasi rumornya itu 1 OX itu setara dengan 3,18 core ya, artinya 3 kali lipat koin core, itu setara dengan Rp24.000 untuk estimasi harga saat ini, karena harga koin core itu kurang lebih sampai hari ini sekitar 0,4 ya. Jadi di sini untuk 1 OX itu lebih mahal daripada koin core 3 kali lipat. Rekan-rekan tinggal dimaksimalkan saja ya, semoga ini benar. Yang paling penting nanti kita tinggal tunggu untuk open mainnetnya kurang lebih 22.000. Kurang lebih untuk open mainnetnya itu adalah kurang lebih ya pada bulan 3 2024. Nanti rekan-rekan tinggal dimaksimalkan saja ya sebelum event ini ending. Nah, ini juga ada semacam foto screenshot yang sangat viral sekali, estimasi harga OpenX 3 kali lipat daripada harga koin core ya. Ini sangat jos gandos. Nah, kemudian sini kita juga bisa mengunjungi saluran Twitter OpenX ya. Kita coba cek and recheck untuk daripada OpenX. Nah, ini sekali lagi untuk informasi update-nya masih belum ada informasi yang signifikan. Kemudian di sini juga ada website untuk OpenX ya. Dan juga di sini juga disebutkan untuk daripada protokol OpenX ini memang untuk core protokol membangun pertukaran Web3 generasi berikutnya. Kemudian kita coba cek untuk websitenya. Nah, untuk website daripada OpenX ini cukup mantap ya rekan-rekan, tampilannya sangat elegan sekali. Saya rasa di sini proyeknya ya project bukan abal-abal ya, bukan project kaleng-kaleng. Sekali lagi di sini rekan-rekan tinggal diamankan saja. Nah, di sini OpenX merevolusi protokol perdagangan. Perdagangan cepat, aman, transparan di seluruh blockchain. Kemudian biaya rendah, kemudian tanpa biaya gas fee ya. Kemudian transaksinya cepat, penarikan cepat, ramah seluler, liquidity yang dalam.
Ini cukup mantap sekali ya untuk likuiditas berkaitan dengan pencairan. Kemudian mitranya itu adalah core DAO ya, atau ya sekali lagi mitranya jelas core. Kemudian juga ada layer zero dan juga CNS Satoshi, kemudian juga ada yang lainnya karena ini cukup mantap sekali. Nah, kemudian di sini admin juga akan membuka sedikit untuk harga core ya. Untuk harga core sampai hari ini malah turun sekitar kurang lebih 0,38 dolar ya. Padahal beberapa waktu yang lalu ya, ketika token ini dilistingkan itu harganya itu memang sangat sempat tinggi sekali ya, bahkan sempat menjentuh sekitar kurang lebih ya 14 dolar. Kemudian intinya bagi rekan-rekan yang belum join untuk open egg ini ya, nanti rekan-rekan tinggal join saja, linknya ada dalam kolom deskripsi. Dan di sini juga ada tutorial videonya ya, untuk bagi rekan-rekan yang ingin mengerjakan atau yang belum join, di sini admin juga menyertakan tutorialnya untuk mendaftar daripada project open egg ya. Nah, intinya bagi rekan-rekan yang dulu telat project core, ini masih bisa menyusul untuk menggarap airdropnya, yaitu airdrop open egg, bahkan harganya 3 kali lipat daripada core ya menurut rumornya. Kemudian selain itu admin juga menginformasikan atau merekomendasikan rekan-rekan itu untuk menggarap project exchange ya. Salah satunya adalah Lake Exchange. Bagi rekan-rekan yang mendaftar itu akan mendapatkan kurang lebih 15 token Lake ya. Caranya sangat mudah sekali, rekan-rekan tidak perlu melakukan pendaftaran, kemudian lakukan KYC ya, nanti akan mendapatkan 15 Lake Exchange. Kemudian ketika token ini nanti sudah open trade, rekan-rekan bisa langsung menjualnya. Nah, di sini admin sudah mengumpulkan kurang lebih 48 dolar. Ya, kita nanti tinggal nantikan saja untuk kita bisa melakukan penjualan ya di dalam Lake Exchange ini. Ini adalah project exchange, sangat wajib rekan-rekan amankan. Kemudian di sini juga ada event airdrop wallet berikutnya ya, atau airdrop exchange berikutnya, yaitu adalah NCX. Nah, bagi rekan-rekan yang belum join NCX langsung disikat saja ya. Ini juga admin sertakan dalam kolom deskripsi. Caranya sangat mudah, rekan-rekan tinggal perlu daftar lewat website, kemudian tinggal verifikasi KYC, kemudian tinggal kerjakan event atau tugas airdropnya saja ya. Nah, ini sangat mudah, kemudian tinggal install aplikasinya. Nanti rekan-rekan akan mendapatkan 2000 token NCX setara dengan 60 US dollar atau 900.000 rupiah ketika token ini nanti akan listing. Nah, kemudian di sini admin kembali lagi ke dalam aplikasi Core Satoshi ya, karena ini cukup mantap sekali. Ini juga ada saluran Twitternya, rekan-rekan bisa dikunjungi ya, atau di sini admin akan mencoba sedikit membuka informasi terupdate daripada Core DAO, diikuti 2 juta pengikut ya, cukup mantap. Jadi project-project Core DAO ini ya, ini adalah proyek yang cukup mantap sekali ya. Sekali lagi yang paling mantap yaitu mungkin adalah OpenX yang sangat recommended untuk rekan-rekan sikat atau rekan-rekan amankan. Kemudian 16 jam yang lalu Core DAO itu juga ada informasi updatingnya ya. Nah, ini berkaitan dengan jembatan ya rekan-rekan, atau bridging. Nah, di sini rekan-rekan bisa melakukan bridging core dengan integrasi layer zero ke dalam SushiSwap, kemudian juga bisa overhost ya dengan Grab protokol melewati token 2049. Kemudian beberapa hal menarik tahun ini ya, jadi ini cukup mantap sekali. Intinya di sini untuk daripada coin core atau token core ini nanti ke depan juga bisa dilakukan bridging ya, atau nge-bridge ya ke dalam SushiSwap ataupun yang lainnya ke dalam exchange atau token 2049 yang sedang viral ya. Nanti rekan-rekan juga bisa dipelajari secara mandiri. Intinya ini adalah proyek yang cukup recommended untuk rekan-rekan sikat. Saya rasa sekian dulu konten dari saya. Semoga rekan-rekan bisa paham dan langsung disikat saja. Sekian, terima kasih.